canda. Mau dimasakin apa siang ini? Surya. Hah? Apa? Ngapain Pak Wendy? Ngapain? Matengin telur. Benerin lampu. Nulis apaan tuh? Amanda nulis apa tuh? Enggak ada deh. Deh. Bisa-bisaan, Gen. Nulis apaan tuh, Wen? Iya, apaan? Gua juga nanya, lu nanya lagi kan. Oh, gua pengen nanya. Tahu aja. Ya, pengen tahu lah. Ah, udah lu oprek tuh adek lu. Wendy, adek lu oprek. Adek gua apaan? Bohlam. Sepupu. Udah tangkap aja. Masukin ke karung. Hah, lama kalau gini mah udah. Gak bakal ketangkep kalau gini udah. Dik. Kenapa sih? Lu Zoom meeting sama penjual ayam. Tangkep masukin ke karung. Hoi. Udah Dik. Jelas-jelas dia pelakunya. Dik. Hi. Diki. Ah. Diki. Gak denger dia. Diki. Ang. Bisa denger? Waneh. Denger. Oh, udah dibuka harusnya teriak dong. Ah, tuh. Udah jelas dia pelakunya nih. Gue lagi tamatin serial detektif. Ini yang kedua kalinya udah gue tamatin serial detektif ini. Oh. Banyak banget lu. Detektif yang ini ya, yang kamera ya? Iya. Sama, endingnya. Detektif kanon kan? Conan. Conan. Oh. Sama. Kogoro Romli kan itu? Siapa? Itu yang ada pemainnya Kogoro. Maori, Kogoro Romli, Maori. Ini emang udah passion gue banget ya, Nol. Alah, passion. Lu ini udah nonton berapa kali? Udah kedua kali nih seri. Dan yang kedua penjahatnya masih ketangkep. Ketangkep? Lah, kagak belajar dari pengalaman ya? Ya emang ceritanya begitu. Ya kan yang pertama dia udah ketangkep, yang kedua harusnya dia belajar. Lu nonton film detektif yang itu. Apaan? Yang mau pergi tapi gak tahu alamat. Apaan? Sherlock. Sherlock Holmes. Iya. Ya kan Sherlock. Ya, tapi kan tulisannya beda. Gak ngerti lu mah. Lu mah taunya Dono Kasino Indro pasti detektifnya. Gua tuh apal banget. Nonton film detektif, nonton Pikachu aja nangis lu. Gua Sherlock Holmes udah tamat. Dari novelnya aja James Peterson gua udah baca semuanya. Ya tapi kan dia lagi jam kerja deh, harusnya lu kerja, bukannya nonton. Sebentaran kok, udah beres sebentaran. Semua. Sebentaran, lu gak sadar lu udah 3 hari dik di sini. Ah, 3 hari? Ah. Ya Allah, berarti gua belum pulang-pulang ya. Lu baru sadar kan lu? Saking serunya kali. Lu baru sadar lu 3 hari di sini. Kenapa? Lu juga gak sadar kan, gua 3 hari benerin lampu itu aja. Gak ada setiap, lampu lain. Setiap adegan lobby ya? Iya, itu mulu. Bingung. Wah, udah jangan nonton terus, ini kita lagi kerja. Enggak sih, gue sih nonton ini bukan sebagai referensi, tapi mempertajam intuisi gue aja kalau ada hal-hal yang membuat gue tuh curiga di hotel ini. Alah, jangan sosok detektif, udah bantuin gue nyengin perut ikan yuk. Bersihin ikan mas gue. Jangan sosok detektif lo. Orang gue bilang gue bukan cari hiburan di sini. Gue mempertajam intuisi gue akan hal-hal yang mencurigakan pokoknya yang ada di hotel ini semuanya. Hebat. Hebat apa hebat? Orang dia belum membuktikan apa-apa. Makasih Amanda. Kalian semua bisa jadi suspek. Hati-hati di sini, ya kan? Hati-hati. Covid udah nggak ada. Suspek apa? Beda. Beda dong. Tersangka. Koker. Hah? Koker. Suspek itu mah. Aduh. Aduh. Terasa dong. Jauhan. Tapi terasa aku juga sakit. Six pack. Loh. Ya. Bisa. Bisa aja lu surat. Gen. Lu suspek apa sih? Sorry. Biar gue baca kalian satu-satu. Gen. Mata hitam. Seperti terlihat kurang tidur. Kemarin kamu build in 2 ya? Tahu. Kok tahu? Kayaknya bukan itu dah di skripnya dah. Kenapa bacain built-in? Terus kenapa tuh? Ya, nama intuisi gue udah tajam, bener gak tapinya? Ya bener. Bener kan? Ya. Amanda lagi terlihat cheerful banget hari ini. Kemerahan pipi. Abis dirayu ya sama Playboy. Itu sebelah kamu. Kenapa lu beda orang? Manda bukan lu. Ayolah gue pengen ngerasain iya, jur. Yang keroknya tuh nih. Iya. Anda. Hey. Sahabatku Wendy. Wendy.
Wendy. Hey, lagi mau dibacain. Iya, oke. Okay. Iya. Lebih shining hari ini ya. Iya. Masa sih? Itu tadi. Nih, palanya dipilok dop ya. Gua kasih tahu ya. Lu ngerti warna gak? Kalau dop berarti gak shining dong. Iya. Pakai pilok clear baru shining. Oh, gitu. Kalau dop ya berarti agak butek. Gitu. Nah, tapi muka lu tuh agak mencerminkan sesuatu. Thank you. Oke, okay, lagi cheerful pokoknya hari ini. Lu kayak nebaknya juga umum itu iya, mah. Iya, iya. Tapi itu kan spesifik. Coba kalau lu emang bener nih ya, kira-kira gua ngambil KPR cocoknya berapa tahun? Itu bukan baru. Ya, apa ke KPR? Selamat datang. Kembali. Selamat datang, Pak. Pak. Kebalik. Pak. Kebalik. Apanya? Ininya terbalik. Terbalik kopernya di atas, masnya yang di bawah. Tamu, Diki. Diki, mana handphone? Kenapa? Fotoin gua dong. Sama siapa? Ariel Lesmana. Ariel Lesmana. Bu, saya bukan Ariel Lesmana. Kalau begini udah ganteng begini, pakai kacamata begini. Siapa? Ari-ari monyet. Ya. Iya, fotoin gue dong. Gue fotoin. Siapa? Siapa? Siapa nih? Pokemon air. Balbasur. 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 Pokemon air. Anda itu jangan bercanda sama saya. Saya ini. Saya ini tamu hotel, Pak. Sama-sama. Oh, selamat datang di Hotel Yuhu. Hahahuhu. Iya. Dari tadi saya nggak ngelihat resepsionisnya mana? Aku, Pak. Oh, kamu resepsionisnya? Da'elah. Lagu. Kakak ada perubahan. Nggak demen banget. Jangan so ganteng, Pak. Cuci piring, jangan so ganteng, Ente. Orang agak cocok. Bapak mau check-in? Iya, saya mau check-in. Pak, maaf, Pak. Ya, Pak. Ini maaf nih, jangan marah tapi ya. Kenapa? Rambutnya kayak tumis kangkung, Pak. Lemes banget ya? Lemes banget. Lemes banget. Jangan aduh. Ini kan pakai. Ini ya. Jangan bodoh sama tamu. Tamu. Bapak sembarangan, enggak tahu isinya apa nih. Apaan, Pak? Isinya nasihat orang tua. Wah. Bapak? Ya. Aku bisa minta identitas? Identitas mau check-in kan? Aku boleh minta identitas Bapak? Identitas... ini kebetulan belum saya perpanjang, tinggal separuh nih. Bisa nggak, Pak? Pak, pakai ini. Kemudian? Tinggal separuh, Pak. SIM-nya patah. Beneran patah, Pak. Gue belum perpanjang. Jadi surat izin mengep. Belum perpanjang. Mengep doang. Udah, saya ini mau nginep di sini kalau bisa incognito. Hah? Incognito. Aduh, ini lagi teko. Incognito. Apaan incognito? Bahasa lu. Incognito. Bapak maunya. Gak mau diketahui. Boleh saya tanya sesuatu, Pak? Ya, boleh, silakan. Orientasi Anda untuk check-in tanpa ingin dikenal identitas Anda, maaf. Siapa yang nggak pengen dikenal? Saya tidak ingin diketahui oleh hotel ini, ada apa? Oh, ya, saya pengen privacy. Oh, privacy. Okay. Privacy. Bisa, ya. Pak, bisa. Silakan, silakan. Tapi, Pak, kacamata boleh dibuka, Pak? Saya ngeliatnya kayak capung, Pak. Dragonfly. Ini kunci kamar ya. Gue baru sekali kesini lo ceng-cengin mulu lo. Gak demen lo karir gue bagus lo. Ini kunci kamar. Pake ya. Silakan Amanda dilanjut cekinnya. Tapi ya. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa. Ya. Jadi gini ya, Bapak request untuk identitasnya dirahasiakan ya. Iya, request saya pokoknya incognito lah. Oh iya. Ya. Kalau gitu saya taruh nomor kamar Bapak aja ya. Sini. Oh oke, okay. Siap. Pak, maaf nih. Iya, kenapa lagi, Pak? Jangan marah tapi ya. Yeah. Di sini, Pak. Yeah. Ini sampingnya dicukur apa dibakar, Pak? Ini. ada ya? Ada ya? Model cukur rambut dibakar ya? Ada. Ini rambut saya model terbaru. Oh, apa? Mulet. Apa? Oh, mulet. Mulet FS. Mulet FS. Puri Setia. Oh. Bapak sebaiknya jujur. Potongan rambut Bapak sebelah kiri kanannya dimakan gagak kan? Dimakan gagak. Dimakan gagak. Disangka bangke. Itu kalau Amanda? Ya.
Aku bantu ke atas langsung cekin. Ya, ya Diki anterin kopernya. Okay. Udah enggak usah, enggak usah. Tidak biar, apa-apa. Ini biar saya sendiri. Udah menjadi standar di hotel ini, saya harus antar. Iya, Pak. Iya, Pak, harus dia. Oh enggak, saya mau jalan enggak usah distandarin. Oh, nah, enggak, standar pelayanan maksudnya. Biar saya bantu. Jangan. Udah biar saya. Biar saya sendiri. Saya kebetulan orangnya ini mandiri. Oh, tapi ini bukannya mandiri, Gen. Apa? Enggak punya duit buat ngetip nih. Jadi enggak berani ya? Berarti. Ya udah, Pak, diantarin aja enggak apa-apa. Biar saya ya. Tuh sama Wendy. Hotel macam apa ini? Main batik-batik. Ini gue biar cepat ke kamar. Apa-apa. Orang mau naik kamar lama banget. Dilempar. Jangan didorong. Parah di dorong. Parah di dorong. Pak, ini sakit. Lu kalau dorong itu sakit, ngapain lu dorong? Sono. Demen banget gua bikin trip. Enak. Ayo kan, Pak. Silakan. Ayo, Pak. Popernya aja. Orang saya narik. Apa nahan mata? Gua narik, beneran. Narik apanya? Ini kan prosesnya begini nih. Iya. Gua tarik ke sini. Sampai dorong. Sampai dorong. Tarik ke sini. Sorry. Kamu kenapa? Kok kayak orang gitu? Aku melihat ada sesuatu yang gak beres dari tamu itu tadi. Oh ya? Elan nih. Apa dik? Pasukan nunjuk gua. Kenapa dik? Gerak-geriknya mencurigakan dan kayak ada sesuatu yang ditutupi sama dia. Biar gue selesaikan sendiri dengan cara gue, dengan intuisi detektif gue. Kalian gak bakal nyampe. Lu kenapa sih? Kenapa sih? Lu aneh sih banget lu. Ya udah. Lu. Ya kan? Ini mulai gue gerak sendiri. Gak bergerak sendiri, itu gak mundur. Dong. Emang di situ lu jangan kurang mundur. Belum. Ini gue ngeliat ada gerakan-gerakan yang patut dicurigai dari dia. Aneh nih orang nih. Aneh. Lu masa gak berasa apa-apa sih? Dan mulai dia datang pakai akun pakai anonim gitu nggak mau dikenal. Lu mau kemana, Wen? Gua masih ada kerjaan lain. Liv. Liv. Buka sendiri. Wen, nggak bakal kebuka. Ntar tunggu maghrib. Nggak puasa. Liv, nggak ada buka orang sendiri. Standby nih. Yang bukanya lagi sahur, buset deh. Gak bisa. Oh, macet lagi kali itu. Rusak itu tugas lu lagian gimana sih? Belum dibenerin kali. Bagian Liv. Gini deh, gua bak. Orangnya lari no. Orangnya lari. Pak Puri. Ya Pak Andre. Saya sebagai manajer di hotel ini akan siap mendukung sepenuhnya operasi yang Bapak akan lakukan. Siap. Tapi sebelumnya Pak Andre jangan deket-deket saya. Loh, kenapa? Saya takut sama yang dikalungin Pak Andre itu. Itu saya beneran Pak Andre. Ini beneran takut? Beneran takut Pak Andre. Ini bohongan kok. Bukan, masa? Iya tahu bohongan. Saya ngeliat foto aja saya kaget Pak Andre. Masa takut. Kamu sama binatang babi aja takut begini? Bukan Pak Andre. Sini lah kita ngobrol dulu. Ya, saya ngobrol dulu, tapi mohon maaf saya nggak bisa ngelihat Pak Andre. Kok gitu sih kamu sombong deh? Bukan sombong, takut beneran Pak Andre. Masa dia takut sama ular? Ya. Aduh. Jadi Pak Andre. Ya, bagaimana? Saya berharap Pak Andre bisa ngawasin semua yang ada di hotel ini. Kan saya tuh sudah bilang, saya ini kan manajer. Berarti saya akan membantu Anda dalam melaksanakan operasi ini. Oke? Okay? Pak Andre, gue takut beneran, Pak Andre. Ini gimana sih? Ini emang jas gue memang begini. Gue ini kan pecinta binatang. Iya. Tapi kira ini bohongan, Dad. Iya. Orang bohongan kok. Orang bohongan. Ini pokoknya Pak Andre, awasin semua dan pastikan CCTV di semua hotel ini nyala. Jadi kita akan tahu target-targetnya yang akan kita cari. Tenang, CCTV di sini adalah sistemnya 422. Apa 422? 4 di luar, 2 di kamar. 2 di ruang tengah. Oh. Dan saya harap. Oh. Nah, orang-orang ini juga harus diawasin. Semuanya ya. Harus pasti. Maksudnya saya suruh minggirin gitu? Diawasin. Bukan. Maksudnya diperhatikan. Jangan sampai mereka ini curiga. Terus saya mau tanya Pak Andre. Ini siapa ini? Saya juga nggak tahu itu. Nah, kenapa ada di sini? Oh, ini kan beritanya. Ya. Ini berita tentang
kejadian-kejadian. Oh, tentang kejadian-kejadian. Tenang aja, kita lihat di sini semua. Ini adalah skema hotel saya. Oh iya. Dan orang-orang ini semua adalah karyawan saya yang juga tentu sudah saya kasih penyadap di masing-masing mereka. Oke. Ini ada 6 menurun, Pak Andre. Ya. Kue yang pengen tahu. Kue yang pengen tahu? Mm. Kue tart? Salah. Kue bola? Salah. Kue apa? Kue ape. Kue ape. Kue ape. Ape lu. Ape lu. Oke, oke. Ya. Kalau begitu akan saya laksan. Room service. Ngumpet, Pak Andre. Jangan di situ. Pak Andre kelihatan. Ngumpet ke toilet. Kelihatan. Ngumpet dulu. Ya, ya, ya. Room service. Ya, masuk. Oh. Surya, si Pak. Surya. Lu lihat tadi? Apa? Apaan sih? Lu udah lihat tadi? Ini tamu kita. Ya. Mau apaan ya? Ini Pak mau nganterin nasi goreng. Oh, nasi goreng. Iya. Ini nasi goreng telur mata sapi ya? Iya, Pak. Saya pesennya telur mata-mata. Ah. Wow. Kalau mau ini, Pak, telur mata kaki. Ya udah, ini taruh sini aja. Taruh mana, Pak? Taruh sini aja. Sarapannya di sini, Pak. Ya nggak apa-apa, biar kaya lagi. Gak apa-apa, Pak, nggak takut. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak yakin aman-aman aja? Aman-aman aja. Silakan. Udah, saya keluar udah nggak butuh apa-apa lagi. Pak, ada yang perlu dibantu lagi mungkin? Tangannya begini-begini kenapa? Oh, tip. Saya kebetulan... Kok ada orang di kamar mandi? Kucing? Kucing apa orang? Kucing apa orang? Orang apa kucing? Gak ada. Gak ada, Pak. Kucing? Kucing? Kucing apa orang? Babi! Babi? Ya, Kok suaranya kayak monyet? Ya. Babi apa monyet? Buaya. Oh. Kebetulan di sini binatang-binatang sini udah ikut public speaking, Pak. Oh. Dan pintar ngomong. Anjing. Gak ada yang nanya. Mas, ini saya nganter sendal. Oh ya udah, taruh sini aja. Boleh, mau saya pakaiin langsung? Ya boleh. Berapa nih? Ini 800 kali ya? Iya. Lu jangan bacain dong. Lu jangan bacain kayak begitu dong. Eh. Dik. Hah? Kok lu ada di sini tumben? Ngapain lu? Gua bantu Surya ya? Iya, bantuin gua. Bantuin Surya. Ngelurusin garpu, tadinya garpunya gini. Iya. Lurusin sama dia. Iya. Bawain nasi goreng tadi ada yang lupa. Ya, ya kan itu kan tugasnya Surya aja sendiri, ngapain lu? Kebetulan aja pas gue lagi ngecek di lobi ada Surya. Keluar dari pantry gue. Ya, kan dia anaknya tolong melolong kan? Ya, tolong menolong. Tolong melolong mas serigala. Kalau memang kamarnya aman dan gak ada apa-apa, saya kembali lagi ke... Aman, silakan. Saya juga permisi ya, Pak. Yaudah, gak ada apa-apa kan, Pak? Oh, gak ada. Ada mau apa-apa lagi ntar hubungin di lobi aja. Oh iya. Mari, Pak. Mari, Pak. Ya, silakan. Gak bisa dibuka lebar kan pintu, kenapa ya? Wendy! Kakinya. Oh. Nah, gitu dong. Makasih ya, Pak. Pak Andre. Aman. Udah aman. Tadi ada yang ngatain gua anjing. Bukan. Kan Bapak kan tadi ditanya, siapa di dalam? Bapak anjing, kan gitu. Kucing saya bilangnya. Oh, dia bilang kok kayak monyet, dia bilang begitu. Iya. Ngatain gua tuh dia. Enggak. Aman kan? Aman, udah aman. Kalau mereka enggak menaruh curiga. Kita akan kerja sama. Karena dengan adanya Pak Furi di sini. Siap. Berarti hotel ini harus kita clear area. Pokoknya kita harus ketemu targetnya. Iya, kita cari. Sekali. Ya, saya akan membantu sepenuhnya operasinya. Siap. Jadi Pak Andre pokoknya harus mengawasi setiap siapapun yang memiliki gerak-gerik di hotel ini. Oke. Siap. Selain gerak-gerik, gerak jalan. Kalau gerak jalan kejauhan dong, Pak. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Siap.
Maaf Pak. Kamu kok nggak ketok-ketok dulu sih masuk? Tadi saya ngelewat ada kayak serangga di pintu nih Pak. Jadi saya sedikit ya gitu, ini aja Pak. Aduh, saya sakit perut Pak. Ketahuin kita. Ketahuan. Bukan. Sama. Iya, sama. Yang satunya lagi. WN, bukan. Ya, soalnya pindah tempat tadi. Ngomongin gua lu. Bukan, Bu. Itu ada siapa, Bu? Siapa, Bu? Yang mana? Hai. Ini? Iya. Ya. Namanya Waluyo. Kayak nuduh orang ya? Iya. Waluyo. Wayo lu. Kagak bercanda gua. Kan gua juga gini-gini suka bercanda gua. Iya ya, ya kelihatan hidungnya begitu. Siapa Bu En? Ini dari anak tetangga di kampung. Disuruh ke sini kata gua. Dia ini kata gua mau nyari itu kata gua. Kata gua. Iya, mau nyari kerja kata gua. Terus kata gua, ada itu anaknya kata gua. Maaf Bu En. Bu En maaf, bibirnya ungu banget abis ditinju orang. Memar ya, memar. Buen, boleh enggak ngomong-ngomong dulu? Nah, kata gue dirapel di akhir aja gitu. Jadi cerita aja dulu. Ya, ya kalau dirangkum obrolan Bu En nih, kalau misalkan 1000 kalimat, ya? 750-nya kata gua. Tuh. Nah. Oh, jadi di cerita aja dulu ya. Cerita dulu. Jadi ada temennya tetangga nyariin ini anak saya boleh ikut ke sana ke Jakarta buat nyari kerja kata gua, kata gua, kata gua, kata gua. Katanya dirapel. Ya dirapel maksudnya sekali aja. Masa kata gua, kata gua, kata gua. Katanya kayak iklan Bu itu Bu. Kayak ngomong di goa kita ada gemanya. Oh iya. Siapa siapa namanya? Wiwi. Halo, aku namanya Wiwi. Halo, Wiwi. Aku jaga. Aku keamanan di sini, aku yang menjaga keamanan daerah sini. Aku tuh dari kampung. Oh, dari kampung. Mau cari kerja. Masih ada kerjaan enggak buat aku? Oh, banyak kalau kerjaan. Dede. Dari tatapan mata lo berdua lo mau gangguin dia ya? Iya, Kak? Iya sih. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Lagi main layangan begini-gini. Bu En juga ada begitu kayak kaktus-kaktusan yang bisa ngomong. Kan ini lagi ini maksudnya targetnya kenapa ke Bu En yang joget-joget? Lu so nyariin kerjaan lu masih banyak utang lu sama gua lu. Ya namanya usaha Bu En. Emang aja kerjaan apa sih ada buat aku? Ada kerjaan kerjaannya di rumahku kayak beres-beres sama ngurusin anak-anak aku nantinya. Oh, yeah. Emang pekerjaannya jadi ibu dari anak-anakku. Kau dipukul kata gua. Kata gua. Kamu si Wiwi dari kampung. Iya. Kerja sama aku aja. Kerja apa tuh? Nanti aku bawa ke Jakarta kerja di kafe. Wah. Mau disuruh kerja di kafe. Modus lu, modus lu. Modus jadi pramu saja gitu. Jangan gitu ah, ntar ketemu sama gua di kafe. Gak enak guanya. Guen, ambil kami segelas minuman. Ada apa? Kayak film kumpu. Wah, jangan begitu kamu. Apakah kau ingin minuman? Gak bisa ini ya.
Katanya mau minum. Kalau ngeliat Bu En ya, ya, lagu En. Tadi gue pengen ganti sayurnya. Apa? Gimana jadinya? Jangan-jangan dungu. Lagian gak peka sih, namanya anak muda lagi pengen deketin cewek. Tau. Ya. Bibi sudah menyiapkan air untukmu. Ah. Ya. Terima kasih Bibi. Ya, sama-sama. Ini akan jadi malam yang panjang buat kita. Benar sekali kawan. Aku pergi dulu. Pak, ditaruh aja. Gak usah dipantek. Gue kirain, ya. Ini kan ditutup nih. Agak celong dalamnya. Langatnya rata nih. Kamu sih, bodoh sekali aku, bodoh sekali aku. Wiwi sok itu Wiwi kalau mau ini ada yang bisa dibantu lagi enggak? Minuman lagi. Duduk aja. Oh gitu. Ini kita ngobrol. Emang enggak apa-apa aku gak duduk apa-apa. Di sini. Udah santai aja. Apa-apa. Tapi ini makannya belum selesai loh. Enggak apa-apa, mereka berdua ini ada pelayan-pelayan aku. Enak banget. Oh gitu. Pelayan-pelayan. Wangi. Iya ya? Iya. Wiwi wangi banget. Wangi banget ya Wen ya? Iya. Kenapa Wen? Kenapa emang? Ada yang nyolek. Ada yang nyolek. Emang, emang ada dong di belakang lu. Berarti ilmu gue udah meningkat nih. Kenapa? Gue bisa ngelihat makhluknya langsung. Ada. Saya orang. Saya orang. Lu, ini mas yang tadi ya? Iya. Yang kejepit di lip. Lecet banget, Bang. Wah, cinta banget ini. Bapak dari ini kan karyawan hotel sini ya semuanya. Iya. Jangan goda-godain cewek begini dong. Jangan terlalu gemuk. Ngatur-ngatur. Bapak siapa ya? Saya kebetulan tamu di sini. Jangan ngatur-ngatur kayak suaminya. Tahu. Kalau suaminya baru boleh marah. Iya. Ya, bukan, maksud gue apa kan ini cewek gitu, jangan digoda-goda maksudnya, enggak apa-apa. Mbak Wiwi single enggak? Single. Asal Mas tahu ya, Mbak Wiwinya single, kita bertiga udah berkeluarga. Iya. Kalau kita gak jadi dong kalau tinggal, tinggal. Udahlah jangan ikut campur. Iya. Saya mau kesini mau nanya orang. Saya curiga sama seseorang. Hah? Siapa? Ada orangnya pakai pakaian begini nih tadi saya lihat. Orangnya kurus, agak hitam, matanya agak sayu. Sayu sebelum berkembang. Layu. Ya pokoknya itu. Orangnya kurus, hitam. Oh saya tahu. Siapa? Namanya Furi Setia. Itu saya. Itu saya. Bukan itu. Bukan. Kan ada juga orang yang kurus hitam yang lain. Oh iya 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 iya. Ya, ya, dari ya, diri ya, sendiri aneh. Tinggi, orangnya tinggi. Karyawan sini kayaknya. Suaranya. Suaranya cempreng, Pak. Eh, suara cempreng ngomongin gua lu. Bukan. Bukan. Nyari, lu nyari orang lu. Nyari orang, orangnya hitam, tinggi, laki-laki. Hitam? Hitam, tinggi, suaranya cempreng. Laki-laki. Si itu. Enggak. Si Andre, Andre. Diki mah enggak hitam-hitam banget lah hitungannya. Iya, enggak dia mah. Dan dia enggak laki mah laki ya dia. Laki. Iya. Laki. Dia enggak hitam-hitam banget maksudnya. Iya, itu maksudnya. Pakai seragam begini. Siapa? Surya. Surya enggak, dia mah pakai face gitu. Saya pakai baju satpam saya. Ya, apa jangan-jangan ada talent baru? Iya, ada. Kita enggak tahu. Ternyata kejutan nih. Berarti enggak ada yang tahu? Enggak ada. Udah saya pulang kalau gitu, kalau enggak ada yang tahu. Tarik, Mas. Tarik, Mas. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Ya udah permisi. Ya. Jadi ya. Tolong kalau misalnya ketemu langsung hubungin saya. Siap Mas, aman Mas. Oke, siap aman. Siap. Aman Mas. Emang ada orang ciri-cirinya itu? Lu lewat mana? Mana pintu? Gimana sih? Siapa yang dicari ya kira-kira ya itu? Tahu gua juga enggak tahu ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya putih. Siapa ya? Gue pengen cerita sebentar deh. Gue ngeliat sesuatu yang mencurigakan. Bener ternyata insting gue mengatakan benar. Ada apa? Hah, taruh lu. Oh siap.
Mau suruh ganti baju. Iya, iya. Siap. Udah mana? Ganti baju. Ya ngobrol dulu ini kasih. Bahaya nanti hotel genting. Hotel genting. Ada orang yang mencurigakan. Tuh. Gue ada ganti baju. Bro, ini lagi ada masalah teman kita. Udahlah, jangan ganggu Regen lah. Iya. Gue kan ganti baju, gue bener. Ya. Semua juga ganti baju. Ganti baju, gue apa bro, ganti baju. Regen gak bisa keluar karena HP Amanda hilang. Eh, itu yang beda, itu kemarin. Yang kemarin itu lah, iya. Oh beda. Ah, ngaco lu Dik, gak mungkin ada orang kayak begitu. Ada apa? Gue percaya. Di hotel ini, pelaku kejahatan sedang melancarkan motifnya. Pelaku nah, kejahatan? Iya. Ada. Apa sih, Bu? Ada orang? Enggak ada. Kenapa enggak buka pintunya? Angin. Enggak ada. Kita yang takut sama Bu En kalau yang apa. Kata gua. Jadi, tadi di kamar tidur, gua ngelihat ada kayak diagram yang menghubungkan satu sama lain korban ke korban. Seperti yang gua tonton di serial-serial pembunuhan itu. Oh, kayak korban selanjutnya, korban yang udah di... Oh, kayak gitu-gitu? Semuanya berkaitan. Enggak, foto siapa? Gambar siapa? Ada salah satu karyawan di sini yang gua lihat fotonya. Berarti kemungkinan ada tindak kejahatan di hotel ini? Udah terbaca semua motifnya. Mending telepon deh. Langsung telepon polisi ya? Telepon polisi, lu telepon. Pak, telepon balik, gitu. Langsung Pak, di hotel Yuhu Hahuhu Pak. Oke. Okay. Hah? Jalannya kasih tahu. Iya, di jalan Pegangsaan Pak. Oh iya, betul. RT-nya? Nama apa RT-nya? RT Samhudi Pak, Bapak RT Samhudi. Enggak, dia gak nanya, lu yang nanya pada. Oke Pak, langsung ditunggu ya Pak. Iya, ini urgent sekali Pak. Oke, okay. Iya. Siapa lu nelpon siapa sih? Iya. Polisi. Hah? Telepon polisi? Udah jelas lah, harus ada yang ambil tindakan. Maksudnya apa sih? Lu gak berasa? Ini kalau tindak kejahatan di hotel kita lagi berlangsung. Hah? Sur, dia kenapa ini? Tahu gara-gara nonton detektif-detektif ini dia sosokan nih. Ih, lu gak tahu sih, Sur. Insting gua mengatakan benar. Kalau bakalan terjadi tindak kriminal di sini. Apa-apa faktornya yang lu bisa sampai securiga itu sampai nelpon polisi lu? Iya. Begini, ada beberapa faktor yang meyakinkan gua bahwa bakalan terjadi pembunuhan di sini. Hah? Beneran? Ingat gak Sur kemarin? Di kamarnya? Waktu kemarin lo nganter makanan? Iya, waktu gua kemarin nganter makanan. Ih, Gen, kenapa? Serem banget. Kenapa? Ada bantal. Surya bukan kalau itu. Kayaknya emang ada itu. Di kamar dah. Kecuali gulingnya diganti pocong, baru serem tuh. Ini sih, gua gak ngerti. Nih, lu pada gak ngeliat. Gua enggak banget. Dalam kamar itu, yang pertama nih. Tamu yang baru check-in, itu dia pakai akun anonim begitu. Dia nggak mau diketahui. Incognito. Okay. Dia nggak mau diketahui identitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga kemarin gue ngegapin, itu ada, gue ngeliat ada pistol. Hah? Ada pistol. Dan gue ngeliat di papan gitu, ada diagram pembunuhan. Hah? Calon-calon yang menghubungkan satu sama lain. Yang bener. Ada foto-foto siapa? Di situ gue banyak ada, gue ngeliat ada foto-foto, iya salah satu di antara kita. Poyanan gua ya. Pakai pipi sendiri. Pakai pipi sendiri gini biasanya orang. Dan yang paling parah lagi, gua ngeliat di dalam ada bos kita, ada Pak Andre. Pak Andre. Gua yakin banget dia berkomplot pasti. Gua udah curiga. Maksud lu? Pak Andre bersetongkol sama dia. Bersetongkol. Ya, bersetongkol mah di balado. Mereka berdua pengen ngelakuin hal-hal pokoknya yang ya tindak kejahatan di dalam hotel kita. Mana nih? Gue sih emang curiga tuh Pak Andre tuh. Kenapa? Karena dia setiap dia masuk selalu nyanyi. Itu bukan kecurigaan, itu namanya kekeselan. Gue juga sama. Gini guys, sebaiknya dari beberapa serial pembunuhan yang gue tonton, kita harus membantu progres polisi dalam menangkap penjahat ini. Apa? Gini, jadi kita tangkap dulu, kita sekap dia, ya. Kita ikat, ya. Nanti kita udah selesai, polisi datang, tinggal angkut. Oh,
Jadi kita harus siapin neraka penggerebekan. Apa? Penggerebekan. Kita harus siapin penggerebekan. Ah. Penggerebekan. Penggerebekan. Bisa gue langsung. Heeh, benar. Lagian ngomong langsung bisa. Iya, ngomong penggerebekan aja susah banget. Gak bisa masa lu. Penggerebekan. 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 Ah, gak bisa lu. Ini. Penggerebekan. Penggerebekan. Nah, itu dia, baru dia. Ngomong yang jelas. Iya, itu emang gak jelas. Jadi kita mau melakukan penggerebekan nih. Surya, maaf, bisa disiapin tali, tali, terus sama ada ya, sebuah lakban kan? Lakban. Okay. Iya di kafe akan ada kan? Ada. Alat lakban begitu. Tapi talinya tali buat pecel. Tali. Itu tali pecel. Bukan bisa itu mah. Kecil itu. Nah, tadi buat siapa? Buat masnya. Oh iya. Ini ada nasi kumbun. Nasi bun. Aduh, nggak bisa ngomong. Bisa. Tuh aku bikinin spesial loh. Ini buat aku. Iya. Makasih ya Wiwi. Kamu udah manis. Ini jadi temennya, tetangganya. Bukan temen gue, anaknya tetangga gue. Jadi kan dari kampung. Kata siapa? Kemarin kata gue, lu mau ini kata gue. Anaknya kata gue. Anak gue nih katanya. Mau ini kata gue, mau kerja di sana kata gue. Iya mau kerja di Jakarta kata gue. Oh iya hayu atuh kata gue. Ya, bu. Kata gue ikut aja ke sini kata gue. Kata guenya dirapel aja bu. Biar dia tahu. Jadi ngomong dulu cerita dulu baru kata gue bu. Iya jadi anaknya tetangga gue. Kata gue. Datang ke sini mau nyari kerja di sini kata siapa gua tuh? Kata gua. Berarti gua harus menyiapkan restoran jangan sampai ada yang masuk. Tuh, karena gua dengar tadi Pak Andre ingin ada sedikit pertemuan di sini. Haji Andre. Pak Andre ingin ada pertemuan. Okay. Pertemuan yang private sifatnya dan dia tolong minta di clear ke kafe lu. Sekarang saatnya aku berangkat. Oke. Ah! Aku terlalu dong. Nah, kali. Ada gosip ini ya? Gosip? Kagak boleh lu. Kerja-kerja aja kagak usah pakai gosip-gosip lu. Ini bukan gosip, Bu. Ini fakta. Maaf deh, Bu. Ada apa sih, Mas? Teteh, ini di luar kapasitas kalian. Ini adalah cukup orang-orang ekspertis di bidangnya ya, yang menjalani hal ini. Ini udah menjadi tanggung jawabku karena ini ada tempat kerjaku, menjaga keamanan di sini. Tapi kalian berdua nggak usah panik karena akan ada aku yang akan menjaga semuanya. Hah? Kamu menjaga semuanya? Jaga apa lu? Jaga hati kamu. Yeah. Pokoknya tenang aja. Pokoknya mengamankan semuanya. Asal kalian tahu aja, di hotel ini ada penjahat. Ada penjahat yang akan melakukan tindak kriminal di sini. Dan asal kalian tahu, Pak Andre juga berkomplot. Bersekongkol. Ah, jangan lu ngadi-ngadi lu. Beneran Bu En, kata gue mah. Kagak boleh kayak gitu, kagak boleh. Ah, lu tahu dari mana Andre itu? Udah banyak, dikit tadi udah ngejelasin dari A sampai Z. Dan kecurigaannya itu tuh ya make sense, Bu. Masuk akal kan semua? Iya. Yang gue lihat dan gue kasih tahu lu semua masuk akal kan? Emang ada buktinya? Ya semua terbukti, nanti bisa dibuktikan pokoknya. Ih takut. Lu hati-hati lu ah. Udah balik. Aku takut. Hati-hati lu. Oke, berarti Surya kan udah nyiapin tali sama lakban. Iya. Yeah. Berarti gue juga harus mempersiapkan nih, tepung terigu sama telurnya. Hah, buat apaan? Kita kasih surprise dia. Andre, Uri. Pak Andre. Saya di sini. Ah, saya di sini. Di mana? Ah, baru kelihatan kan? Tuh, di sini. Dari tadi saya di sini. Eh, ini makan. Cek, teman-teman cek. Ya, Pak Andre. Jadi bagaimana rencana kita? Rencana kita sepertinya saya ini udah percaya sama Pak Andre. Semua udah pada siap di pos masing-masing kan? Bahwa misi kita akan berhasil, Pak Andre. Pasti. Mari makan yuk. Ya. Ini mau sahur. Regen. Oh iya benar. Regen di pos lu ya, pos pengumuman. Pak, ini daging apa, Pak?
Ini daging ayam. Hah? Daging ayam. Indra Jegel siap di posnya Posyandu ya. Kok kota apa? Diki di pos pos Indonesia di Pasar Baru dong, Pasar Baru. Oke, gua hitung dari Homsa sampai Wahidun. Lampu matiin. Kijang 1, Badak 2, Paha 4, Nasi 4. Mega Tongkrong, Pedas 2. Kijang 1, Panter 2, Taruna 1. Mahalgung 3, mah pakai tongkol dah. Siap semuanya siap, 3, 2, 1, muncul semua. Ikat. Oh. Ah. Ketahuan kalian lagi makan telur kan? Teman-teman semuanya, masuk. Ikat. Jangan banyak tanya. Apa-apanya dong nih? Apa-apa. Udah. Kenapa nih? Apa-apaan nih? Kalau kalian kooperatif, nanti petugas bisa akan membereskan kalian lebih cepat. Ada apa? Ah, udah ikut aja semuanya. Hei, apa nih? Hei. Jojel. Ya. Apa ini lagi? Udah. Apa jangan ini banyak melawan. Jangan banyak melawan. Jangan banyak melawan. Gak bener ini nih. Nah, mohon maaf Pak. Ini demi kebaikan hotel kita. Kita apa harus... ini? Sini. Apa itu? Apa ini? Apa itu? Pak, ini duduknya ada pada boleh ada di sini semua. Nah. Astagfirullah, apaan ini? Hei. Udah. Lepaskan dia, lepaskan kami, lepaskan semua. Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Mohon maaf. Mohon maaf, Haji. Dik. Kalau pakai masker, masih tetap bisa bersuara. Oh gitu? Penutup mulut tuh maksudnya, nah ini kayak begini nih. Oh, maaf. Masker mah cuman ini doang. Kalau mau nutup mulut, mending kasih duit dah. Biar waktu itu mulut. Ah, ketahuan. Ketahuan belangnya sekarang. Saatnya. Matikan lampu. Nih, enak kan rasanya? Kayak kandang ayam kan dilampuin lu. Bentar ya. Mohon maaf, Mas. Pak, ini tunggu dulu 20 menit, nanti baru saya terapi lagi ya, Pak. Dipanasin dulu. Fisioterapi. Pak Andre, sebenarnya saya sudah mencurigai gelagat Anda berkomplot dengan penjahat ini. Ternyata kan? Selama ini Bapak ya mengaku-ngaku jadi bos, pantas dandanannya aneh. Ada jas pakai bulu, beruang di sini. Ternyata kamu selama ini pencuri. Alah! Enggak usah alasan kamu. Pantesan pakaian kamu tuh aneh-aneh. Ternyata kamu penjahit. Ya. Jahat. 11 episode ya kita diomel-omelin. Tahu. Suruh nyapuin omongan Bapak yang enggak benar. Bapak ngantuk. Dialog Rigen diambil. Tahu tiba-tiba nyanyi. Alah! Terus, Dre! Gua udah kedek banget sama lu dari Papa Rock and Roll! Kau kan tahu. Baiklah, teman-teman. Lu baru satu kan? Gua tiga sama dia semua nih! Silakan dilanjutkan interogasinya. Saya akan mengamankan tempat-tempat lain. Oke? Teman-teman, silakan dilanjutkan. Oh, jadi ini ajang curhat ya? Bukan ajang curhat! Bagus ya. Ini lu udah ketangkep! Masih bisa-bisa. Masa saya nggak boleh ngejelasin sih? Nggak ada jelas-jelasan di sini. Apa yang Anda berdua rencanakan? Kenapa ada foto-foto kami di kamar Pak Suhaimi ini? Woi, Pak Suhaimi. Inkognito, siapa namanya tadi? Pak Purwanto. Bukan. Puri Setia. Jadi ya, sebetulnya apa? Saya bisa jelasin. Surya, dengarkan saya, Surya. Nggak kedengeran. Ditutup. Gak usah banyak omong kamu. Nih, gigi gerahamnya baru numbuh kalau ini. Jadi gak apa-apa, Pak. Paling aman ya. Aman gigi geraham. Apa yang kalian rencanakan, kalian akan menghabisi kita satu persatu ya? Betul, 2 juta rupiah. Bukan kuis. Tidak awal.
Tidak mungkin kami seperti itu, tidak mungkin. Enggak, Pak, kita enggak. Ah, udahlah, kita udah capek dengan alasan. Jadi selama ini hotel ini dibiayai oleh uang yang astaga, Dre. Pantes mobil lu banyak, Dre. Lu baru ganti mobil lagi, Dre. Ah, puas banget gua nih bener dah. Gua disuruh nyamperin ke rumah lu bikin konten sama lu, Dre. Kayaknya saling dendam dia nih, Bapak. Gua belum ngomong apa-apa, cuman diem aja ditonjok sama lu, Dre. Alasan keselin muka gua. Alah. Jawab. Apa, Pak? Bagaimana mau jawab harus rungunya? Apa yang kamu rencanakan? Hei, gimana mau jawab harus rungunya? Apa motifnya? Kembang-kembang, Pak. Bukan motif, Aju. Kalian sudah ketahuan, kalian akan kami serahkan kepada yang berwajib. Jangan, Kim. Sebelum itu, kami akan siksa kalian berdua. Kita akan kasih sagon 2 sendok, gak kita kasih minum. Seret dong, Pak. Kalian akan dihukum, kalian harus menonton Mulyadi 2 jam. Jangan, saya gak sanggup, gak mau kan? Kalian akan kami hukum, kami kasih tontonan drama Thailand tanpa subtitle. Jangan ngerti, kalian ngaku. Iya, ini mau ngaku, jangan begitu. Iya, makanya. Aduh, kalian gak usah macam-macam sama kita. Macam-macam sama kita ya. Saya aja yang garuk, gak usah garuk-garuk. Iya, Pak. Udah, Pak. Jangan dihukum kayak gitu, aku gak mau. Gak mau, kan? Kita bisa menjelaskan. Takut. Kamu akan saya hukum ngobrol face to face dengan temon. Jangan masuk diri. Kamu akan kita hukum. Kenji akan kita nikahkan sama Umi Kuari. Jangan. Ampun. Atau kamu mau dihukum? Kamu menginap di rumah Dede Sunandar 3 hari. Jangan. Kamu yang punya keluarga. Kamu akan dihukum. Ya, Pak. Pengkolan itu kita bikin jalan lurus jadi enggak bisa ngocok. Jangan, Pak. Kita tinggal tunggu. Takut kan kamu kan? Kita tinggal tunggu polisi di rumah. Saya boleh minta izin telepon? Telepon siapa? Mertua kamu. Mertua saya. Tolong saya nih. Jegel, jaga dulu. Gua mau menyambut polisi di depan untuk menangkap mereka. Serius, Pak? Iya. Papa serius, menyambut. Iya, betul. Saya juga ikut kalau gitu. Iya. Saya juga pengen ketemu sama polisi nih. Kalian mau pilihin kan? Tur. Enggak usah nanya, Nek. Saya cuma 2 tadi udah semua. Tur. Pak ikut, Pak. Udah, ayo. Kita tunggu polisi. Kalian udah aman nih. Enggak bisa kemana-mana kalian. Jegel. Wah, emang mantap lu Dik. Mantap. Gak percuma lu nonton film detektif tadi tuh. Detektif itu bener. Pakai semua kan? Semua inti. Kita udah ketangkep. Unek-uneknya Regen udah keluar semua dari Papa Rock and Roll. Udah keluar. Sampai bos beli-beli mobil diungkit sama Regen. Nah, sekarang nih kayaknya karena kau udah jago, udah nangkep penjahat. Kayaknya yang pantas jadi bos kayaknya kau deh di hotel ini. Di serius, Dik. Gak usah. Kita sepakat tau. Buat gue sih, kalau emang pencapaiannya bisa ketangkep penjahat ini, gue udah cukup seneng. Karena ilmu gue kepake. Gak bener, lu jadi cocok jadi bos di sini. Kalau lu jadi bos di sini, ini hotel up ini semua, bongkar semua. Kok dibongkar? Kenapa? Kita jualan kopi ginseng aja. Kenapa? Pokoknya bangga banget deh punya teman kayak kamu. Tenang aja, penjahatnya udah kita... Oh, dikubur? Sekop. Dicokop. Kamu tuh keren. Hai, Mbak. Aku mau izin pulang dulu ya. Ya kok pulang? Iya, soalnya ibuku suruh aku pulang, aku suruh pulang kampung. Gitu. Iya. Aku pamit ya. Iya, makasih loh. Nanti dulu dong, Wiwi. Aduh, aku buru-buru soalnya. Pak, Wiwi ini kayak baju kaos. Kenapa? Polos dia. Ya, baik. Wiwi, kampungnya di mana sih, Wi? Pokoknya jauh banget deh. Oh, jauh. Kamu kalau aku kasih tahu enggak akan tahu, teman. Oh. Biar aku tebak ya, di Port Moresby. Apa itu? Ada negara Port Moresby. Jauh banget itu. Sawah. Nah ini, kamu di pasti kampungnya di Srengseng Sawah. Srengseng Sawah dapat tuh. Dekat itu mah. Masih?
kamu kira-kira kayaknya orang Dieng. Salah, mau tahu nggak di mana? Di mana? Di hati kamu. Udah kamu nginep sini aja dulu. Nanti aku bukain ini. Bukain apa? Pos satpam satu lagi. Weh, kamar dong. Kok jadi satpam dong? Ya iya. Kayaknya Bu En masih membutuhkan kamu loh. Iya. Aduh, maaf banget nih aku gak bisa. Maaf ya, aku buru-buru banget. Sini aja dulu. Ya. Hati-hati di jalan ya. Kalau kamu nanti balik lagi ke sini, aku nitip ya. Nitip apa tuh? Keripik bayam. Kamu jangan pergi kamu. Bukan petugas sensus. Maksudnya anggota? Saya anggota. Mas ini polisi? Gak mungkin, saya gak percaya. Saya polisi. Mana sih? Ini bohong banget. Bohong, ah. Tuh. Balik. Tuh. Saya polisi nih. Baca nih. Ini kan properti saya. Bukan dilapor, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Buat buka pintu, kan? Iya. Terus keluarin lagi. Gitu, kan? Iya. Bukan, tapi beda, Pak. Gak mungkin masa polisi begini. Iya, gak mungkin banget. Iya, saya polisi. Saya ini intel. Hah? Intel, saya. Pentium berapa? Bukan intel pentium. Saya ini polisi yang sedang menyamar. Anda sudah menghalangi petugas yang tadi itu penipu. Ah, gak mungkin banget. Yang si Wiwi itu penipu? Iya. Bapak mau nangkep dia? Saya mau nangkep dia. Berarti semua salah aku dong. Oh, dia ngejar penjahat. Baik, kalau gitu saya akan kejar juga. Pak, gimana sih? Mohon maaf, Pak. Bukan maksud kita mau menghalang-halangin, tapi... Ya, Pak. Anda itu udah menghalang-halangi petugas. Anda itu bisa saya perkarakan. Besok Anda ikut ke meja biliar. Meja hijau. Iya. Pak, saya keamanan di sini, Pak. Saya mengidolakan Bapak. Ya, mengidolakan apa lu? Betul. Tadi lu ngikat-ngikat gua lu. Enggak, Pak. Saya sering banget nonton Bapak. Serius? Bapak musuhnya Gorgom kan? Musuhnya Gorgom. Bukan. Ajar lu nih, anak bader banget, Pak. Kenapa gua bilangin juga kata gua. Gua ini ituan di kantin gua kata gua. Lu ini kenapa kata gua uang gua kenapa? Ini kata gua ada yang jadi beda kata gua. Gak taunya uangnya dipalsuin. Oh. Diganti sama dia. Ceritanya gimana, Bu En? Itu uang gua dipalsuin. Kata siapa? Kata gua. Bohong, dia bohong. Dia pengedar uang palsu, Bu En. Uang gua ngitung tadi kata gua. Nah, ini kata gua tadi dibuka-buka. Nah, kenapa ini beda kata gua? Ini kacamatanya ya harusnya pakai kacamata, kacamatanya retak. Di uang itu? Di uangnya, gambar uangnya. Uang palsu berarti. Bohong. Ya. Mana buktinya kalau benar? Enggak itu. Kamu saya. Jangan pegang. Ya, tapi saya petugas, saya mau nangkap. Iya. Jangan. Biar saya itu wewenang petugas. Gini, gua ngasih tahu. Apa, Bu? Jadi gini ya, Mulyadi. Bukan Mulyadi. Saya ini petugas. Saya polisi. Lu bukan yang begitu-begitu. Bukan. Beda. Iya. Itu tadi ya. Dia tuh yang nuker di kantin gua tuh. Ini kata uangnya, siapa? Kata gua. Kata iya gua. Dengan digeledah dah. Iya. Sekarang saya akan menggeledah Anda. Kau percaya aku penipu? Aku bukan penipu loh. Allah, kamu ini banyak cincong. Dah. Rantainya asli, Gil, lihat, Gil. Asli ya, asli. Masih asli ya, ternyata asli. Enggak ada, Dik. Ya, buka aja. Enggak apa-apa, kita buka aja bareng-bareng. Enggak mau nunggu beduk dulu gitu. Bukan apa-apa. Hati-hati sidik jarjitnya ntar. Kalau sidik jarjit gitu dibuka, lebak bulus. Lebak bulus. Nah,
nih. Ini dia. Akhirnya saya udah bisa menangkap sindikat pemalsu uang. Parah ya. Kenapa? Masa suaminya nggak bisa ngasih tahu istrinya sampai jahat begitu? Suaminya? Emang suaminya nggak perhatian apa gimana? Iya kayaknya ya. Nggak peduli. Nggak bersyukur. Parah banget. Masa bisa pakai tali gitu sih? Iya. Masa ditarik-tarik. Di rumah kayak nggak ngobrol gitu ya? Iya. Ini teh ngomongin siapa? Yang kedua. Ngomongin saya. Jangan ngomongin saya. Ini sebenarnya istri saya, Pak. Mana buku nikahnya? Jangan ngaku-ngaku, gak disantik seperti ini. Ya kita kesini masa bawa buku nih. Gak percaya, coba cium dia. Kenapa cium dia? Kita gak percaya, mana mungkin wanita secantik itu mau sama spidol permanen begini. Spidol permanen. Jadi ini... Silakan Pak, dibuka. Udah ketangkep Pak. Jangan main buang aja dong. Bapak. Bos. Kalian kocak semua deh. Apaan sih? Gimana sih ini? Kalau bercanda, kita tuh lagi serius. Serius apa? Wah, bajunya kebuka. Iya. Gimana sih? Bajunya kebuka yang dipegang respeting. Ini best employee. Kak Puri, ya. Nih, ini ada terjadi salah sang sangka, betul. Ternyata lurus. Sang apa lagi ya? Tadi saya bilang sang kodok, cuman ngapain? Iya, benar. Pak Puri ini adalah seorang detektif. Iya. Justru dia mau memprotek hotel ini. Betul. Dan dia bekerja sama dengan saya. Betul. Jadi tidak ada prasangka-prasangka yang bukan-bukan seperti itu. Jadi yang ditangkap sama Pak Puri ini Ibu Kartika? Oh Ibu Kartika? Ya. Puri Kartika celeduk. Gue tahu. Gak ada yang tahu ya? Pak, tapi maaf ya, Pak. Ya. Ini semua karena Diki Pak. Diki ya, Pak. Menghasut kami semua Pak. Untuk menangkap Pak Puri dan betul, Pak. Bapak. Betul. Inilah. Udah mau closing-closing begini nih. Yang kadang-kadang bikin kita. Gak usah dijelasin. Iya kan? Kamu selalu seperti itu. Pasti akhir cerita adanya di ending kan? Iya, Pak. Cerita. Minta maaf kamu. Saya pribadi minta maaf, Pak. Kalau memang... Pak, kayaknya dia harus di... Ya. Saya hanya membenarkan intuisi saya, Pak. Ternyata Pak. Insting saya mengatakan salah, Pak. Sebelum Bapak giniin, saya mau balas dendam sekali, Pak. Dari tadi saya disleding sama dia, Pak. Ada lagi. Wen. Semua ini berarti salahnya Diki. Hap, set, hap. Ngapain? Mulai besok. Berarti mulai besok. Diki, saya. Apa? Apa? Pemirsa, silakan Anda tulis di bawah ini jawabannya. Sahur ya. Lebih segar ya. Betul sekali. Kita tunggu ya. Jawabannya karena yang betul jawabannya tidak dapat apa-apa. Betul. Sampai jumpa.